Budaya. Teman-teman, hari ini Bang Surya berada di Yayasan Al Fajar Berseri ya. Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu ya. Hari ini Bang Surya mau ke berobat lagi Bu Yeni ya. Ya, mohon doanya buat teman-teman semua, semoga Bu Yeni cepat pulih ya, cepat sembuh karena ini udah pengobatan yang ke berapa? 5 ya? Ya, udah pengobatan yang kelima ya. Dan alhamdulillah kita ntar dibantu lagi sama Bu Susi ya. Bu Susi sama Mamah Esih tentunya ya. Sama Esih dan sama Bu Yeni lagi ya. Mudah-mudahan lancar ya? Apanya? Sini. Sini, sini. Ini kenapa ini? Pisulan. Pisulan. Masa? Bukan ini. Coba. Nyoma Esih ya. Bu Yeni coba sini. Oh, mobil, Pak. Mana coba lihat apa? Kenapa ininya? Coba. Pisulan. Emang udah ada mobilnya? Ada itu. Oh, ayo. Yuk. Jalan aja. Yaudah, ayo jalan aja. Semangat bener. Pengen buru-buru. Iya. Ya. Mana itunya belum udah dibuka ya? Gipnya ya? Itu dibawa nggak, Bu? Kenapa? Ininya dibawa nggak? Dibuang. Oh, dibuang. Ya udah. Oh. Enggak mau ngaku dianya ke mana, Bu? Ini taruh mana? Diam aja. Diam aja ya. Ya udah enggak apa-apa, ganti yang baru. Naik, 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 naik. Ayo, Bu Susi. Oke, teman-teman kita berangkat dulu ya. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan ya. Dan Bu Yeni cepat sembuh ya, amin. Pasiennya juga lumayan banyak ya, jadi kita ngantri dulu ya, mudah-mudahan kita cepat ke bagiannya. A few moments later. Tahan, tahan, tahan. Budaya!
Udah nih pelan-pelan. Sebentar supaya jangan kapok. Kakinya main. Iya. Tuh udah lurus tuh. Diam. Kalau pengen cepat sembuh jangan dibuka. Ya. Yeah. Kalau cuma ngegeser mau dibuka juga ya apa-apa. Kalau nggak sopan. Kalau nyampe besok pagi nggak buka ya Allah, di kemana aja? Saya kan jatuh sampai 6:30 Pak Haji. Iya sabar. Ya, sabar ya. Makanya kalau pengen sembuh jangan dibuka-buka. Jangan ya. Harus nurut. Biar cepat sembuh. Maaf Pak, saya. Iya. Nah, ya itu. Nurut, makanya nurut. Kadang kalau yang normal mah cepet ya. Iya. Kalau dia kan kadang ya dibuka sendiri. Udah, tidur aja tidur. Oke. Apa-apa. Udah. Duduk apa duduk? Duduk aja. Ya, duduk ya. Ayo. Duduk. Nah, dah. Gue di sini itunya yang jangan diam. Udah. Tahan dulu, lakbanin dulu. Takutnya kalau enggak dilakbanin lagi dicopot lagi. Copot lagi. Nurut sama kita, nurut sama Ibu Susi, nurut sama Pak Haji. Kan sayang, semua sayang sama iya. Bu Yeni. Iya, pintar. Tuh, Esi juga sama sayang sama Esi. Jangan dibuka-buka ya. Iya. Mm-mm. Kan sayang, semua pada sayang sama Bu Yeni. Kalau Bu Yeni nanti digitu lagi, pasti nanti akan dibetulin lagi sama Pak Hajinya. Kan sakit dibetulin di bengkok lagi. Pengen sembuh gak? Ya? Iya. Kalau pengen sembuh, nurut ya. Ya Bu Yeni ya? Di kamar sekarang sendiri, gak sama Esi, dia gak mau. Gak sama Esi. Alhamdulillah teman-teman. Tadi tempat ini ya Bu ya? Luka ini ya? Iya. Karena kayaknya dorongan dari tulang mungkin. Tulang sama dikopek dia. Dikotek? Gatal kayaknya. Gatal. Makanya kalau nggak di gip kayak gitu ya dia bisa garuk-garuk gatel iya, sampai luka. Reaksinya kan gatel. Kalau kayak gitu kan dia susah buat korek-koreknya ya. Disiram juga mungkin dia bahasanya pengen kayak adem. Disiram basah. Berarti panas ya itu sih, anget. Basah ya basah. Masya Allah kok basah. Iya disiram pakai mandi. Biar biarin lah. Yang penting nggak dibuka ya dibuka juga. Lama kalau dibuka-buka mulu sembuhnya. Nanti kesini lagi, emang Bu Yeni pengen kesini lagi. Enggak, harus nurut. Biar cepet sembuh. Tuh cuacanya lagi enak ini ya, banyak angin, mendung, mau hujan. Hujan yang berkah ya, buat kita semua. Kita lagi nunggu lakban dulu ya, buat dilakban lagi tangan Bu Yeninya, biar nggak bisa dibuka-buka lagi. Alhamdulillah, Pak Haji beserta timnya sangat baik ya, terima kita dan mau bantu Bu Yeni. Yang mau, yang lagi nyari tempat refleksi atau tempat patah tulang ya, ke sini ya, ke Panti Sehat Ibnu Naim ya. Nanti alamat dan keterangan infonya ada di deskripsi ya, teman-teman. Hitam. Oh, yang lama itu ya. Kita berkecil lagi. Pakai sendalnya, yuk. Udah mulai hujan. Ayo, sini yuk. Sana lagi. Apa di sini dulu? Sana aja. Itu aja depan. Iya. Yang tadi aja. Itu duduk itu sih. Bu Yeni, jangan dibuka tuh. Ya. Tuh, Pak Haji ngajak ngobrol tuh. Terus ini duduk. Amit dulu, Pak Haji. Jangan dibuka ya, Bu. Iya. Sama. Padahal udah lurus, harusnya mau udah lurus sampai nongol lagi tulangnya. Itu bisa nongol lagi tulangnya gimana itu? Hujan. Masih ya, masuk duluan. Awas dulu, mundur. Kadang. Dari sana. Salam tuh ya, naik ya.
Ayo Bu Yeni. Ya naik bisa. Oke. Terus. Oke. Hujan ya. Berkah, mudah-mudahan berkah untuk kita semua. Mudah-mudahan Bu Yeni cepat sembuh ya, cepat pulih. Sih mana ayo. Op. Bisa. Bisa. Ayo, bisa. Alhamdulillah udah nyampe ya Yayasan Al Fajar Berseri. Iya, masuk ya. Masuk dulu. Masuk ya. Nanti jangan dibuka lagi ya. Ini airnya. Bu Yeni. Minum air. Sending you all my, sending all my love is get to make a walk. Oke, teman-teman, alhamdulillah Bu Yeni udah masuk lagi ke tempat tidurnya. Dan di yayasan yang bertemu nih. Sama Bang Ganteng nih, Bang Tio. Buat Mas Surya. Apa terus? Apa tuh? Semangat. Sukses pokoknya. Semangat begini nih. Sukses. Amin. Jangan lupa juga, nih di like YouTube-nya Mas Surya sama saya. Apa YouTube-nya? YouTube-nya Setio Indra. Setio Indra? Iya. Oh, Setio Indra. Di like, komen, dan subscribe. Siap. Pokoknya buat Mas Surya sukses. Nanti kapan-kapan kita nyari ODGJ di luar ya. Siap. Jadi ya. Siap. Oke. Mudah-mudahan Bu Yeni cepat sembuh ya. Amin. Dan tuh, Dora. Tadi tangannya udah, apa ya? Ya butuh ini loh. Butuh proses ini lagi Mas. Butuh proses apa? Kayak olahraga lah. Biar enggak ini lagi ntar. Ya, sabar aja lah ya. Sabar aja buat sembuhin Bu Yeni ya. Mudah-mudahan ada jalannya dan cepat sembuh ya. Amin. Oke, terima kasih buat teman-teman atas doanya dan dukungannya ya. Mohon doanya yang sebesar-besarnya, doain Bu Yeni biar cepat sembuh, biar kembali normal seperti orang sedia kala ya tangannya. Amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.